Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa ya like dan subscribe di channel Voli Klaten. Halo, jangan lupa like dan subscribe di channel Voli Klaten. Well, maybe I came on too strong. Pertama, Saiful ini berikan poin untuk Afisi 2 sama. Sudah dilakukan. Lima dengan baik, membawa serangan di sahabat tujuh dan Ate Karim. Apa yang terjadi pemain, salah satu pemain dari Afisi Kernen menyentuh pita putih wasit dan suatu pelanggaran 3-2. Kembali Brian akan melakukan CBSOP. Sudah dilakukan saudara Brian. Lalu rendah CBSOP yang dilakukan di saudara Brian ini. Bola jatuh di Mister sendiri, memberikan poin 3 sama untuk Afisi Kernen. Kembali Saiful akan melakukan sel jauh ke belakang di sana. Biarkan saja saudara Saiful ini, dan ternyata keluar memberikan poin kembali untuk Meteor Sidowarno 4-3. Maman akan melakukan sel, siapa tujuh saudara Maman di sana ke belakang. Diterima dengan baik oleh Afisi Kernen kali. Langsung saja lepas dari pengawalan pemain nomor 11 ini. Rakan dari pemain-pemain Kavis ini mampu menipu pertahanan lawan sehingga dengan luas sembelangan semekras tembus di tanggung pertahanan dari Meteor. Empat sama menyamakan kedua kembali Endar. Sayang sekali sudah masih bisa dikembalikan. Langsung semek belakang, ada penyelamatan bola dengan kaki, masih ada yang akan Diplo mendorong bola ke belakang. Kembali Kavis ini mau serangan, siapa di sini Ali ini masih bisa diselamatkan dari Brian. Membawa saya lagi Andri. Kali ini Andri menghentikan perlawanan yang diberikan oleh Kavisi, berikan poin untuk Meteor Sidowarno 5-4. Sudah dilakukan di sana Atek, terima dengan baik di sana kembali Kavisi, baik Atek maksudnya, tapi saya mulai kurang sempurna dikembalikan Mas Anas mencoba mau serang. Laki-laki Andri memberikan poin untuk Meteor Sidowarno 6-4. Mulai menjaga jarak Meteor 6-4 di sana. Sudah dilakukan saudara Atek, terima dengan baik membawa serangan siapa tuju ya. Kekini sudah Saiful. Lalu rendah back tag yang dilakukan sudah Saiful ini. Bola jatuh di area sendiri, poin kembali 7-4 untuk Meteor dari Sidowarno. Meninggalkan komisi 3 angka. Sudah dengan Atek, rasanya sudah Atek, terima dengan baik membawa serangan lagi-lagi. Oh, terjadi perputaran bola atas. Lagi-lagi bola dari setter Adi ini terlalu masuk, tidak bisa diselamatkan dengan baik oleh nomor 9 saudara Toro ini sehingga terjadi perebutan bola atas dan menyentuh pita putih. Poin kembali untuk Meteor Sidowarno 8-4 dan dengan sendirinya wasit memberikan kesempatan technical timeout yang pertama diberikan oleh kedua tim di set yang kedua ini. Kedudukan sementara 8-4 kemenangan untuk Meteor Sidowarno. Bersiap di sana Ateng akan melakukan serve. Siapakah yang tujuh di saudara Ateng? Jauh ke belakang secara amatkan saja Saiful dari belakang back tank. Ada Brian yang mendatangnya pula, dorong saja kerat ibu, masih bisa kebaikan. Langsung saja kali ini nomor 2 dari Meteor Sidowarno nama Anggit ini tidak menyanyikan kesempatan tepat menerima datangnya pula, langsung lancar dan kembali memberikan poin 4-9-4. Lagi membalas terlalu jauh spek yang dilakukan oleh saudara Tono nomor 9 ini. Bola keluar meninggalkan lapangan 10-4 cukup jauh meninggalkan Kavisi kembali attack. Siang 7 langsung dalam terobos katanya di satu pertahanan lawan. Pemain dari Kavisi nomor 11 langsung memberikan poin untuk Kavisi nomor 11 Setia Adi. Melakukan sir, siapa 7 Setia Adi kemudian diterima dengan poin ini bro. Oh, bola takut, langsung sayang, seribu sayang membuat kesempatan untuk menambah poin nomor 9 saudara Tono. Buang bola jauh ke belakang, poin 11-5. Oh, sayang sekali kesalahan mendasar dilakukan oleh pemain dari Meteor nomor 8 saudara Andri ini. Bola jatuh di Mister Net, poin kembali 6-9. Kita lihat CBS sosial dilakukan saudara Tono. Bawasan masih bisa dikejar dengan kaki. Biarkan saja pengamatan bola yang sempurna oleh saudara Tono. Bola keluar kembali poin untuk Kavisi Kernen 7-11. Bersiap secara putar-putar bola, siapa yang akan dituju. Angkat bola tinggi-tinggi saudara Tono. Sudah dilakukan diterima dengan baik oleh saudara Atek. Membangun saudara Enda. Kali ini maksudnya Brian untuk melakukan gerak itu. Tapi sayang apa yang terjadi
yang di holding di sana tindakan oleh pemain-pemain dari Meteor. 8-11 mulai mengejar ketertinggalan. 3 angka tertinggal secara perlahan tapi pasti kembali Tono. Jamil Sow diterima Ateng, kembali mau serang gerak di budaya saudara. Aydra masih dibaca Saiful, masih ditahan dengan baik oleh Pakar Petis. Kembali bagian yang cedera Tono kali ini lagi saudara Tono dengan senang hati membuang bola ke belakang. Point kembali untuk Meteor. Dari situ warna 12-8 kembali bersiap main dari Meteor saudara. Anggit ini kembali back-to-back saudara. Sampai berulang kali pemain Polri ini melakukan kesalahan kalau tidak dilontong ya. Kembali di sana saudara kita lihat tim out diminta official tim dari pemain-pemain official Kernen. Sementara kedudukan 13-8 pimpin anak-anak dari Meteor Sidoarjo. Kembali ke lapangan, wasit sudah memberikan syarat untuk melanjutkan pertandingan di set yang kedua ini. Dua tim sudah mau masuk ke lapangan. Siapa yang akan melakukan show? Kita lihat di sana. Anggit akan melakukan show. Pelan saja, terima dengan baik pembangun serangan. Adi siapa dituju? Saiful kali ini. Ross yang melakukan disini, Saiful melipar. Gakkan lapangan poin kembali untuk Meteor Sidoarjo 14-8. Kembali Anggit. Siapa dituju saudara Anggit? Terima dengan baik kembali. Gerakan tipu dari center masih bisa diselamatkan. Kembali kamu balas dengan memutar badan pemain nomor 7 yang dibawa oleh Meteor Sidoarjo saudara Brian ini mampu kembali menyumbangkan pundi-pundi poin 15-8 lagi. Saiful masih ada penyelamatan dari saudara Andri. Siapa itu di sana? Kembali Brian. Luar biasa Brian. Terus memberikan poin 16-8 dan teknikal tipot yang kedua diberikan di set yang kedua ini memimpin cukup jauh titik 8 angka. Mampukah dikejar oleh pemain-pemain dari AFC Kernen? Kita tunggu polesan dari sang pelatih. Buka membangkitkan semangat baru. Kembali di sana kita lihat. Kita akan saksikan pertandingan akan dilanjutkan dalam kedudukan 16-8 saudara-saudara. Wasit sudah memberikan isyarat untuk kembali melanjutkan pertandingan. Anggit di sana kita lihat saudara Anggit sudah akan dilewatkan baik di sana membangun serangan langsung Saiful. Masih sayang sekali refleks dari saudara Andri sedikit memaksakan diri untuk mengambil datangnya bola, justru bola terputar keluar yang tidak bisa dikejar oleh rekan-rekannya. 9-16 kembali serang saudara Andri melakukan show langsungnya saudara Maman. Kali ini kembali Maman tidak bisa melakukan quick dengan sempurna. Kembali memberikan poin untuk KVC Kernen 10-16. Kembali Adi di sana, center dari KVC ini memaksa Brian. Masih bisa dikembalikan apa yang terjadi. Salah satu pemain dari KVC Kernen menyentuh Mita Putih nomor 6. Kapten tim Adi ini menyentuh Mita Putih. Poin kembali untuk Meteor Sidoarjo 17-10. Indra sudah melakukan show, diterima dengan baik. Siapa itu justru Adi, center dari kampus ini. Melihat gerak tipu dari Saiful. Masih sayang sekali saudara-saudara. Hanya terjadi saling pandang-memandang. Pandangan pertama membuat jatuh cinta. Membiarkan bola datang begitu saja. 18-10 sudah dilakukan. Saudara Indra membangun serangan Saiful. Gerakan tipu. Ada center Indra menyampaikan bola. Kali ini Brian memasangkan gerakan tipu. Masih ada serangan. Siapa yang lucu? Kali ini Tono. Placing dari saudara Tono tepat memberikan sasaran. Kembali Brian. Langsung lagi ke Saiful. Kali ini Saiful dengan sempurna melakukan spek keras. Kembali ke lapangan saudara-saudara. Sudah dilakukan terima dengan baik di sana. Bangun saat kembali Indra. Kali ini Ateng keras di saudara. Cukup cerdik pemain satu di nomor 10 Ateng. Kalau kita ingat film zaman dulu, Ateng sok tahu karena dia tahu posisi mana yang kosong, arahkan bola ke sana dan memberikan poin 19-11. Kali ini kesalahan dilakukan oleh saudara Brian. Kurang cermat melakukan sok. Buang kesempatan untuk menambah poin kembali. Kecepatan terima dengan baik. Longsran. Indra kali Andri. Masuk. Tahu ke belakang.
Lensas mengangkat bendera tinggi-tinggi. Bola keluar saudara. 13-19 kita lihat Saiful bersiap di sana. Atur napas sejenak sudah dilakukan. Dorong ke belakang. Brian Prima datang bola. Abdi Indra. Kaken! Ditahan dengan baik. Kembali Ateng mengambil datanya bola. Andri. Melakukan spike di sana. Pemain dari Kavisi siap untuk menerima. Justum. Berbalik menyerang pemain-pemain dari Kavisi di nomor 14. Nah, saudara Andri ini kembali memberikan poin. 14-19. Kembali. Apalah saudara-saudara, report di minta official tim dari pemain-pemain dari Meteor Sidoarjo. Saudara 19-14 saudara-saudara, kita balik ke lapangan, baru datang pemain andalan dari Meteor Sidoarjo, saudara Andri Aduyul. Hati-hati, ada yang bawa uang, karena Duyul keluar. Langsung saja, silakan diterima dengan baik. Pemausahaan langsung diorong saja, masih bisa diselamatkan. Terjadi perubahan beranas, diorong saja, pesan terindra. Saya belum mengamalkan bola, gerakan ibu, masih ada refleks yang sempurna. Andri, apa yang terjadi, masih bisa, sayang sekali. Salah satu pemain dari NAVC ini menyentuh kita putih kembali. Terjadi holding, wasit memberikan satu holding. Poin 20-14. Dapatkannya akan berangkat serve, Mamat akan berangkat serve, silakan. Terima dengan baik pemasaran. Oh, sayang sekali kurang sempurna. Center dari Kavisi sudah Aldi ini memberikan datangnya bola. 21-14 pergantian pemain. Ateng ditarik keluar. Masuk saudara Tuyul. Untuk memberikan spot baru. Semangat baru bagi pemain-pemain dari. Kita lihat. Gemblakan sel, terima dengan baik di sana, Bapak Musrah, langsung saja gerak ibu. Ambil saja oleh Indra dengan kaki, tapi saya mulai terpental keluar. Poin kembali 15-21 untuk Ahwesi. Pergantian pemain nomor 11 tarik keluar. Masuk pemain Eko untuk membantu penyerangan. Kita lihat di sana kembali, bersiap di belakang. Pemain dari Kavis ini akan melakukan serve. Siapakah yang akan dituju di sana? Sudah dilakukan. Lima dengan baik di sana. Bapak Musrah kali ini. Duyul! Lakukan spike keras. Biarkan saja pengamatan yang sempurna dari Duyul. Setelah menyentuh pagar betis. Kurang keluar. Poin 22-15. Duyul akan melakukan serve. Siapakah yang dituju di sana? Jauh ke belakang. Diterima dengan baik. Saibul Bapak Musrah. Kali dituju. Siapa pemain dari Kavis ini masih dikembalikan dengan sempurna oleh pagar betis. Kembali di sana. Kita lihat. Langsung spike keras. Luar biasa kali ini, berikan spike keras yang luar biasa sempurna, berikan poin kembali untuk AVC 16-22. Kembali pemain baru yang masuk. Kita lihat di sana saudara Eko akan melakukan serve. Siapa yang tuju saudara Eko? Diterima saudara Brian. Kali ini langsung saja Agit mampu menerobos pertahanan lawan saudara Agit nomor 2 dari Meteor ini. 23-16. Andri, pemain dari Meteor akan berangkat sel. Siapa yang jujur Andri? Saiful menerima datangnya bola angkat. Langsung saja melakukan spike keras yang tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh pemain-pemain dari Meteor. Tidak diduga datangnya serangan 17-23 di sana. Kita lihat General Tono sudah dilakukan diterima libu. Edra mau serangan kali ini kembali Agit. Ada dengan Divan yang sempurna gerak tipu. Masih bisa diantisipasi. Langsung saja saudara Brian masih bisa diselamatkan. Kembalikan saudara Tuyul. Reketek dari saudara Tuyul. Sauh keluar meninggalkan lapangan. Reketek yang dilakukan dari saudara Tuyul ini. Memberikan poin 18-23. Pelan tapi pasti kita lihat. Kavisi mampu memancar ketertinggalan. Sudah dilakukan di belum lima datangnya bola. Kali ini tidak bisa dikejar. Kesalahan mendasar dari sang libu. Melakukan pas bawah yang kurang sempurna. 19-23 kembali pemain dari Kavis ngerem. Sudah terus saya lakukan di burung lima datangnya bola kembali atau sangat indah. Kali ini Brian lagi-lagi Brian robos jantung pertahanan lawan dibangun oleh pemain-pemain dari Kavis ngerem ini. 24-19 set point untuk
Senior Sidiwarno di set yang kedua diudayakan oleh Sandra Anggit, pemusnahan Hendra Kali, Saiful langsung ke spike kelas. Di sana Andri menyelamatkan bola siapa tuju, saudara Tio Bengetek biasa saja. Kita di sana kali Saiful diselamatkan saudara Andri, luar biasa dimain dari Andri ini. Awas kali Priyar langsung melakukan spike masir penyelamatan kali ini. Baru Bengetek yang kurang sempurna dari Tono ini menutup set yang kedua dengan kemenangan dari Meteor Sidoarno 25-19. Giling sementara 2-0 kemenangan untuk Meteor Sidoarno.